Yo, halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi sorry banget ya kalau misalnya di akhir-akhir ini kita tuh jarang banget ada update video. Ya kalian tahu sendiri lah kondisi gue sementara ini kayak gimana gitu ya. Ya itu sebenarnya ada beberapa video lama yang udah diupload ya, nanti bakal gue publish juga ya. Tapi untuk video kali ini, thank you banget buat teman-teman udah nginfoin kemarin kalau ada update baru di game Ultraman ini ya, apa tuh Justice Recall ini ya guys ya. Jadi buat kalian wajib banget nih buat apa update gamenya ya, karena guys ya di update yang sekarang di versi 3.0.0 kalian itu guys ya itu dikasih tiket gacha gratis sebanyak 100 kali gitu guys ya. Dan ini buat dapetinnya enggak terlalu susah guys, kalian itu tinggal nyelesain level-level dari story mode-nya gitu guys ya. Jadi di sini karena gue udah selesain sampai chapter 6 ya, jadi gue dapet total itu 60 buah tiket gacha guys ya. Dan bakal kita pakai juga di video kali ini, gak apa-apa ya kita buat gacha lah hari ini guys ya. Oke, kemudian ini buat dapetin sisa 40-nya lagi guys ya, itu kita mesti mainin chapter 7, chapter 8, 9, sama 10 ya. Gila ini berapa chapter ini pun susah sebenarnya dimainin ya. Oke lah, sebelum kita ini lah si Zerobion mana cok, dihilangin kambing. Gue padahal tinggal 8 tiket lagi cukup itu guys ya buat ini beli si Zerobionnya. Kemarin lupa beli lagi guys ya, sudahlah ya. Jadi sekarang Zerobion kayaknya diilangin guys ya dari shop, jadi kita nggak bisa beli lagi. Jadi otomatis tiket sekarang kita dikasih tiket cuma buat gacha ya. Pinter juga ini pihak developer gamenya ya, tapi rada jahat juga sih sebenarnya kalau kayak gini ya. Oke, kita bisa gacha. Oh, urutannya sekarang diganti ya, yang Xianting ini dipindahin ke atas. Oke, ini gacha normal, gue punya tiket 200-an sih, gue kalau mau gacha di sini bisa guys ya. Oke lah, kita gacha di sini lah guys ya. Katanya sih kita di bawah tuh gacha 17 kali lagi guys ya, itu bakal dapet ini sih yang SSR-nya juga ya. Eh, ya enggak sih, SR hitungannya kalau di sini guys ya. Oke. Nice sekali dapat 3 karakter, Bang. Iya, dapat karakter Bang ya, tapi gua dikasihnya si Ganki lagi, Bang. Oke lah. Nah, terus guys ya, katanya sih untuk update yang sekarang itu ada perubahan juga ya di bagian untuk apa permintaan upgrade karakter itu ada yang diubah, nanti bakal kita cek guys ya. Tapi yang pasti kalian jangan lupa update gamenya guys ya, karena di sini kalau kalian update gamenya, kalian otomatis kalau udah main sampai chapter 10 kalian dapat 100 tiket guys. Itu lumayan banget kalau kalian yang pengen buat gacha gitu guys ya. Ya untuk sementara kemungkinan Zerobion itu dihilangin guys ya dari bagian yang gacha sih, itu agaknya sesek sih sebenarnya kalau dihilangin gitu ya. Padahal kalau misalnya kalian kemarin udah upgrade full bagus sekali guys ya, good. Kurang 20 lagi tuh guys buat naikin ke bintang bintang 5. Tadi harusnya sebelum update sih gue ini dulu ya, gue beli dulu itu zeronya, tapi udah keburu ya, nggak apa-apa lah guys ya, rada nyesek juga tapi nggak apa-apa sih. Oke, untuk red gacha kalau kita lihat-lihat di sini udah ada perbaikan guys ya, red gachanya jauh lebih bagus ketimbang yang dulu-dulu. Kalau red gacha yang pertama kita tes di video kemarin ya, kalian bisa lihat itu kita jarang banget dapat yang namanya karakter-karakter kayak gini ya. Ini kita sekali gacha pun bakal dapat minimal 3 karakter ya, 2 yang bintang 2, 1 bintang 1 minimal gitu ya. Terus kalau kalian udah gacha 60 kali kalian bakal dapat yang bintang 3 ya. Oke, ini untuk bagian karakternya ini kita gacha dulu, gratisan lumayan guys. Oke, mahal kali Bang, ini ada karakter baru, bukan karakter baru sih kalau nggak salah, ini udah dari lama kan si Jetroya Mega Master. Kita coba ke bagian karakter guys ya, ini Agul sih udah max ini guys ya, max upgrade. Oke, okay. Oh jadi sekarang untuk upgrade karakter itu jadi dikurangin guys ya permintaannya. Jadi kalian buat ngumpulin hero shard ya buat naikin karakter kalian itu jadi lebih mudah guys ya. Zero yang harusnya bintang 5 itu butuh 160 hero shard ya, sekarang itu diturunin jadi 80. Mana kita coba. Oh ini menarik sekali guys untuk update yang sekarang guys ya. Jadi setiap kali kalian pengen upgrade karakter ya, kalian cuma perlu ngumpulin 80 hero shard per setiap bintangnya. Gak tahu ya kalau misalnya bintang
coba kita unlock dulu Ultraman Max. Max sih gue nanti bakal gue review di video selanjutnya guys ya. Kita coba Zetton ya. Oh iya benar guys. Nah jadi untuk sekarang guys ya, update-nya ini untuk apa ya namanya, lebih diseimbangkan guys ya untuk permintaan upgrade tiap karakternya ya. Jadi di sini kita minimal cuma perlu 80 hero shard, kalian tuh bisa naikin per satu bintang gitu ya. Jadi ini ya sesuatu yang jauh lebih bagus tentunya ya. Jadi lebih hemat, kita hemat waktu, hemat biaya untuk nge-upgrade karakternya. Ya ini gue suka sih sama apa namanya pemikiran pihak developernya ya. Jadi pemain itu dimudahkan di update yang sekarang gitu ya. Kemudian kalau nggak salah juga ada ini juga ya, ada tempat baru, kalau nggak salah lokasi baru gitu atau gimana, gue juga belum ngecek ya, karena ya kita mainnya sih baru sampai level sini ya, yang hard pun mentok di 4 boss gitu guys ya, masih stuck di situ. Oke lah, kita bakal coba tes ya di bagian story mode sini. Oh, kalau misalnya, oh ini kan yang hadiah tadi guys ya. Oke lah, kita tes guys ya. Ini tuh butuh total powernya banyak sih guys. Oh sekarang dia kenapa lu kurang karakter gua Bambang, udah baik-baik lu, yang gua tabuk lu zero. Oke, power kita sekarang 80.000 ya guys ya, kita bakal coba tes ya. Power kita kok agak dikurangin ya. Kita coba lihat lah guys ya, untuk bagian musuh ada nggak sih diseimbangkan gitu ya. Karena kalian tahu sendiri ya, untuk yang level 6 gitu, terus chapter 7, pokoknya ada berapa level gitu yang bossnya itu termasuk susah dikalahin gitu ya. Tapi kayaknya sih di sini sudah ada penyeimbangan guys ya, jadi jauh lebih mudah. Karena kemarin-marin gue mainnya masih yang versi sebelum update yang baru ya. Jadi kalau teman-teman yang kemarin udah update mungkin udah merasakan perubahannya gitu ya. Kemudian kalau misalnya nanti di video ini ada yang kurang dalam penjelasannya, teman-teman bisa bantu koreksi atau tambahin aja ya. Jadi nanti kalau gue bikin video baru lagi, bakal gue tambahin di video selanjutnya guys ya. Karena di video selanjutnya sih gue rencananya kita bakal nge-unlock si Ultraman Max ya, yang kita bakal review. Kemudian ada permintaan juga kemarin yang request buat unlock sama review si Ultraman Nexus yang Junisnya ya. Eh bukan Junis sih, Unpunch ya. Tapi kita bisa lihat itu bentuk Junis apa lebih mirip Junis Silver gitu ya. Oke lah ya, ini mantap sih guys ya, udah ada penyelesaian banyak banget di gamenya. Jadi kita pun jadi pemain bisa lebih betah mainin gamenya ya, karena pemain itu dibikin jadi lebih mudah di update yang sekarang, dikasih bonusan untuk gacha juga ya. Dan rate gacha itu udah diperbaiki, jadi kalau misalnya teman-teman sekarang pengen ngegacha itu cukup bagus ya. Jadi gue bisa bilang lah ya, untuk yang versi sekarang teman-teman kalau ingin kumpulin tiket untuk gacha itu bakal cukup worth it ya. Karena kalian bisa lihat sendiri kan tadi kita gacha di awal itu udah jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Gacha di awal kemarin tuh ampas banget, kalian bisa lihat lah ya, jarang banget kita dapat yang gacha dapat karakter. Karena kalau kalian dapat karakter yang sama guys ya, otomatis kan dia itu bakal diubah jadi hero shard ya. Kayak si Ganki tadi kita dapat ada sekitar 2 kali kan, otomatis kita dapat 40. Nah tinggal kalian gacha-gacha lagi, kayak misalnya Ultraman Op yang hari cancels kan, itu selain kalian dapetin di gacha, kalian bisa dapetin juga di mode yang raid gitu ya. Itu bakal lebih cepet sih bantu kalian apa namanya buat naikin bintangnya. Apalagi sekarang kan untuk apa permintaan naikin bintang ya, itu udah lebih murah daripada yang dulu ya. Jadi kalau kalian yang kemarin ngumpulin hero shotnya Zero Beyond itu kece sih guys, gue telat banget ini. Ya kemarin juga tiketnya sisa dikit ya, itu cuma cukup untuk naikin Zero ke bintang 5 aja sih. Jadi nanti tinggal ngumpulin 20 hero shot lagi, kita bakal coba guys ya buat dapetin 20 hero shotnya. Oke lah, segitu guys untuk video pembahasannya. Jadi kalau nanti misalnya ada yang kurang ataupun kalian tahu lebih soal update yang kali ini, boleh banget kalian sharing di bawah komentar ya, nanti bakal gue masukin, gue tambahin di video selanjutnya. Oke, thank you banget guys buat kalian udah nonton videonya. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, Soul Gamers, adios.